Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bunda mau bikin capjay. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sosis yang sudah saya iris, ayam goreng yang sudah saya iris, pentol bakso, bunga kol, sawi hijau, sawi putih, wortel, kecai dan daun seledri, 2 buah telur, 1 buah bawang bombay, 1 biji jagung yang sudah saya iris, 10 siung bawang merah yang sudah saya iris, 5 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam. Ayo ikut Bunda masak. Pertama-tama goreng bawang bombay sama bawang merah kecil. Goreng sampai kuning keemasan. Susulkan bunga kol, sawi hijau dan sawi putih, jagung manis, wortel,
cabai dan seledri. Di oven sampai setengah matang. Telurnya nanti kalau udah agak masak, kita susulkan sama tepung maizenanya. Aku tadi lupa bumbunya kurang saus raja rasa. Susulkan bumbu garam dan merica. Kasih air. Ini sampai mendidih rata. Rebus sampai semuanya sayur-sayurnya lunak. Kasih saus tiram sedikit sama saus raja rasa sedikit. Gula pasir. Susulkan pentolnya. Ayam goreng, sosis yang sudah saya iris, terakhir nanti telur kalau udah rebusannya lunak. Kurang mantap rasanya, udah masuk
gurih dan asinnya sudah pas. Kurang sedikit, kasih sedikit air. Nanti kita tinggal menambahkan tepung maizena dan telur yang sudah saya kocok. Saya tunggu 15 menit sudah lunak semua ini. Untuk pengental nanti kita masukkan tepung maizena yang sudah saya campur dengan air. Ini masih kurang sedikit lagi masak ya. Saya sudah lunak, kita tinggal nambahin telur yang sudah kocok tadi, lalu susulkan tepung maizenanya untuk pengental. Ini tepung maizena sudah saya campur dengan air untuk pengental kuah capcay. Nah, kental ini ya. Demikianlah video dari Bunda, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.